Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat dengan Rio Suti 97. Semoga boboto semuanya diberkahi kesehatan, dimudahkan rezeki dan diberkahi keselamatan. Amin ya robbal alamin. Baiklah sobat, saya akan menyampaikan berita terbaru dari Persib Bandung. Kita simak berita selengkapnya. Persib Bandung kembali melakoni laga uji coba untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi Liga 1 2020. Uji coba kali ini, Persib bakal meladeni salah satu peserta Liga 1 musim depan, Barito Putra. Pertandingan Persib PS Barito Putra bakal dihelat di Stadion Sijalak Harupat, Selasa 11 Februari 2020. Pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih kedua tim saling mengutarakan timnya akan bermain dengan pemain terbaik mereka. Sehingga laga persahabatan tersebut patut untuk dinanti pemain. Mereka untuk meladeni klub berjuluk Maung Bandung di Stadion Sijalak Harupat menjadi juru racik strategi dari Maung Bandung. Sementara itu, pelatih Persib Robert Reinhardt menegaskan akan mencari performa terbaik dalam laga tersebut. Kami ingin melihat perbaikan kondisi fisik. Selain kombinasi, karena kami harus lebih memainkan kombinasi lebih baik lagi. Dan itu akan kami matangkan setelah uji coba ini, kata Robert. Ini akan menjadi laga untuk mengukur tim, untuk membandingkan dengan Barito sebagai inspirasi menatap Liga Musim 2020, ujar Robert menambahkan. Nah itulah sobat, sekilas berita dari Persib Bandung. Mohon maaf bila ada kehilapan dan kata yang kurang berkenan dalam penyampaian. Dan jangan lupa sobat, like dan subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.